Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jeta Vlog yang saat ini mengajak healing teman-teman di daerah Pacitan kembali. Pacitan yang kita akan menuju ke daerah Pantai Kasab. Pantai Kasab adalah salah satu pantai yang tergolong baru di expose ya, karena keindahan alamnya inilah yang membuat pihak pariwisata daerah Pacitan ingin memberikan tempat-tempat yang sangat potensi untuk wisata di daerah Pacitan ini. Pantai Kasab merupakan pantai yang identik atau dianggap mendekati seperti pantai di Raja Ampat daerah Sorong, Irian. Teman-teman dan kerabat semua, kita lewati jalan ini. Setelah dari jalan raya Pacitan itu, kita menuju ke arah Pantai Kasab yang jalannya cukup halus, tapi nanti ketika masuk ke daerah obyek wisatanya memang jalannya agak kurang bagus, belum dikelola dengan baik ya. Tapi di situ nanti ada teman-teman bisa melihat pemandangan atau panorama yang sangat asli sekali. Teman-teman studio dan kerabat Cita Vlog, kalau teman-teman berjalan-jalan di daerah Jawa Timur, pada umumnya jalanan cukup halus, kotnik, yang sangat enak sekali untuk melakukan perjalanan. Hari ini juga terjadi apabila teman-teman berjalan di daerah kawasan pantai selatan, khususnya yang termasuk daerah istimewa Yogyakarta, itu juga fasilitas jalannya sangat elok dan sangat berkualitas, sehingga jika teman-teman melakukan perjalanan itu sangat menikmati karena memang ditunjang dengan mulusnya jalan serta pemandangan yang elok yang tiada tandingannya di daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini. Teman-teman sedulur dan kerabat semuanya, kita akan menuju ke daerah Pantai Kasab ini yang merupakan pantai dengan julukan Raja Ampatnya Pulau Jawa ya. Memang belum dikelola dengan baik karena memang ini baru dibuka untuk jalur pariwisata dan baru dibuka untuk objek wisata di daerah Pacitan ini. Teman-teman, memang ini sederet dari Pacitan, Semenanjung, Gunung Kidul, Wonosari hingga Yogyakarta ini memberikan suatu pemandangan alam yang sangat luas, khususnya keindahan alam yang tidak kalah indahnya dengan daerah Bali dan daerah Papua, teman-teman. Dan sekarang kita sudah mendekati ke tempat objek wisata ini. Jalannya masih jalan tanah yang bergelombang. Kiri kanan masih banyak perahu-perahu nelayan ini dan nyiur melambai di kiri kanan jalan ini. Dan ini kita sudah sampai di tempat Pantai Kasab ini. Beberapa rombongan sudah mulai berdatangan. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu ya, hari yang sangat potensial sekali untuk melakukan kunjungan wisata. Terima kasih.
Ini kita lihat beberapa rombongan dari berbagai daerah sudah banyak sekali, yang kebetulan hari ini adalah memang hari libur, bertepatan dengan hari liburnya semesteran sekolah. Jadi beberapa rombongan dari luar daerah ketika mendengar dibukanya pantai dengan julukan Raja Ampatnya Pulau Jawa yang terletak di Pacitan ini, mereka kemudian penasaran dan ingin melihat keindahan panorama bukit serta gugusan kars yang berada di tepian pantai asap ini, teman-teman. Dan itu adalah pintu masuknya ini. Beberapa mereka kemudian masih dengan tradisional dan konvensional sekali untuk masuk memberi tiketnya, karena harganya masih sangat murah, teman-teman, karena memang belum dikelola oleh pariwisata. Ini baru dalam tahap pembebasan tanah untuk dijadikan tempat-tempat yang tentunya potensial tempat-tempat yang sangat eksklusif, mungkin akan segera dibangun di daerah ini, teman-teman. Luar biasa emang. Nah, ini adalah selat yang berada di Pantai Kasab. Ini adalah salah satu wisata air dengan naik perahu di selat ini, ya teman-teman. Dari ujung Pantai Kasab yang sebelah timur dengan sebelah selatan ini ada semenanjung seperti selat sungai ini, tapi ini airnya adalah air laut, teman-teman. Jadi dari ujung naik perahu balik ke ujung lagi dan kemudian berlabuh di dermaga yang di tempat inilah mereka, para pelaku wisata, para penjual jasa naik perahu ini berada di sini. Dan saya memang sengaja melihat di daerah sini, saya tidak menuju ke arah pantai yang terdapat pulau-pulau seperti Raja Ampat itu, tapi saya justru ingin menikmati ini keindahan orang-orang pada bersukaria naik perahu dengan tentunya suasana air laut yang berada di sini. Jadi ini antara pulau ujung pantai ujung yang satu dan ujung yang lain itu ada seperti selat, ada seperti aliran air yang menghubungkan laksana sungai ini, tapi ini sebenarnya adalah air laut, teman-teman, dan bagian dari Pantai Kasab itu sendiri. Ini sangat mengasihkan, teman-teman, berperahu, naik perahu motor. Ini ada salah satu wisata yang bisa meredakan segala kepenatan kita. Dan kita lihat berapa mereka dengan sukaria. Banyak sekali, teman-teman, kan di sini ada para penjajah jasa perahu ini, banyak sekali pada waktu-waktu seperti sekarang ini bisa sampai kehabisan perahu, teman-teman. Padahal ini stok para penjual jasa perahu ini sangat banyak, tapi ketika masa-masa liburan kayak gini ini kadang-kadang stoknya sangat terbatas karena memang para wisatawannya begitu banyak, apalagi bertepatan dengan semesteran liburan anak sekolah ini, teman-teman. Kita lihat terus ya, nikmati ini pada rumah. Saya sih suka dengan suasana alam, kelapa nyur melambe dan tepian air ombak yang diterpa oleh perahu-perahu motor ini. Ini lebih mengasihkan ketika saya harus berjalan ke ujung sana, ke pantai, bibir pantai yang semenanjungnya banyak sekali pulau-pulau seperti laksananya Raja Ampat. Oke, kita nikmati terus ya. Demikian, teman-teman, wisata kita di Pantai Kasab. Kita berharap bertemu lagi di next episode.
masih jalan-jalan road trip bersama Wonogiri itu Wonogiri ini kita vlog. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.